sorry gitu yang di Pak para alim ulama contoh yang sangat saya kasih sebab kita sambung pada hadis yang ke-40 sifat mukmin yang sejati hadis daripada Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ليس المؤمن بالطعاني ولا المعاني ولا الفاحش ولا البذيء. Bukanlah sifat mukmin yang sejati banyak mencela, suka melaknat, berbuat keji serta bercakap kotor. Hadis riwayat Tirmizi dan dia menghasankan hadis ini. Contoh yang sangat saya kasih sekalian pengajarannya. Mafhum hadis yang lain. Orang Islam itu siapa yang menyelamatkan golongan Islam yang lain daripada lidah dan juga tangannya. Pada satu ketika datang seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta Rasulullah hadith ni ma'aktasimu bih, bicarakan kepada saya, kata Sufyan, satu perkara yang boleh saya berpegang dengannya. Kul, katakanlah wahai Sufyan, kata Rasulullah, Rabbi Allah thumma staqim, Tuhan saya adalah Allah, kemudian kamu istiqamah. Tetapi hadis yang biasanya kita dengar, amantu billah thumma staqim, daripada matan yang lain. Sufyan bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma akhu ma takhafu alayya, apakah perkara yang paling kamu takutkan ke atas saya wahai Rasulullah? Fa akhadha bilisanihi wa qala hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya kemudian menyatakan kepada Sufyan benda ini. Bila mana Sufyan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang paling dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atasnya, Nabi memegang lidahnya dan menyatakan kepada Sufyan benda ini. Dalam hadis yang lain, hadis yang dijadikan mukaddimah oleh pengarang kitab kita ini, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimi afdal, muslim mana yang tersangat afdal wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim di mana orang Islam yang lain terpelihara sejahtera selamat daripada lidah dan juga tangannya. Itulah kata Nabi sebenar-benarnya seorang muslim. Kembali kepada hadis yang kita bicarakan pada subuh ini, laisal mu'min, bila mana disebut laisal mu'min, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seumpama dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Adakah maknanya menafikan keimanan seseorang apabila dia tidak kasih kepada saudaranya sebagaimana kasih kepada dirinya? Tidak. Tetapi kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, tidak menafikan keimanan tapi menafikan kesempurnaan iman pada seseorang. Jadi bila mana Nabi SAW menyebut laisal mu'min, bukanlah
menafikan keimanan, tetapi bukanlah maksudnya seorang mukmin yang benar-benar seorang yang beriman. Kata Nabi, orang yang suka mencaci, melaknat, al-fahish, melakukan perbuatan yang keji dan juga menyebut perkataan yang kotor. Contoh yang sangat saya kasihi sekalian, kita telah bicarakan dahulu banyak hadis berkenaan lidah ini, tentang ia. Kita pernah bicarakan hadis tentang muflih, hadis tentang muflih. Juga ada kaitan yang tentang dengan lidah. Kalau kita kembali kepada hadis tersebut, karena dalam hadis tersebut, siapa yang akan menjadi bankrupt yang disebut Nabi dalam hadis tersebut, di antaranya orang yang melontarkan tuduhan yang melulu kepada seseorang tanpa usul periksa, tidak ada bukti, melontarkan tuduhan tersebut. Perkara ini bukan hanya berlaku tuan-tuan di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, sehinggalah tuan-tuan di zaman kita ini. Tentangnya, sebelum Rasulullah, Nabi pernah menceritakan kisah seorang ahli ibadat yang bernama Juraij. Hebatnya beliau beribadah, dibina baginya Saumi'ah. Saumi'ah tempat dia beribadah. Dituduh beliau ada hubungan, iaitu dengan seorang pelacur. Pelacur tersebut yang bawa tuduhan. Tentangnya ceritanya panjang. Tetapi Allah membersihkan Juraij yang seorang ahli ibadat. Juraij bertanya kepada perempuan tersebut, mana anak kamu? Ditunjuk yang berada di atas pangkuannya. Lalu Juraij bertanya kepada budak tersebut yang ditakdirkan oleh Allah bercakap. Allah jadikan budak yang masih baby itu bercakap. Ditanya oleh Juraij, man abuk, siapa pak kamu? Dijawab oleh budak baby tersebut, bayi tersebut, abi ra'i, bapa saya adalah pengembala kepala kami. Sebelum Nabi SAW, di zaman Nabi SAW ada perkara tersebut, tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, termasuklah yang disebut oleh Nabi SAW memakan satu harta yang tidak betul, memukul seseorang, contoh yang sangat saya kasihan. Dan kita telah menyebut satu hadis yang lain beberapa bulan yang lepas. Dalam hadis tersebut, di mana Nabi SAW menyatakan di antara manusia yang Allah tak suka, di antaranya iaitu qala waqila, qala waqila, banyak cakap. Banyak cakap ni mulut. Kasratus soali, kasratus soali, dia boleh berlaku tuan-tuan hari ini, dalam dunia hari ini, banyak tanya ini, sama ada secara bertulis ataupun tuan-tuan kita guna mulut kita untuk bertanya. Tidak disukai tuan-tuan oleh Allah. Tetapi adalah pengecualiannya yang dinyatakan oleh para alim ulama, ketika mana yang boleh bertanya, sifat bertanya mana yang dibenarkan dalam agama. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sudah. Tetapi apa yang kita sebutkan tadi kembali kepada satu perkara, menjaga lidah. Sehingga Nabi SAW membuat satu jaminan yang sangat hebat. Man yadmalli baina lahyaihi wa rijlaihi adman lahul jannata. Siapa yang dapat menjaga mulutnya, mulutnya dan juga kemaluannya, aku jamin ke atasnya syurga, kata Rasulullah. Nabi tidak memungkiri apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan dapat, tetapi dengan syarat kena jaga mulut. Tentang yang sangat saya kasihi sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa sikap seperti memaki hamun, mengumpat, mengkeji, bahasa yang kasar tidak diiktiraf dalam Islam.
Tak kira lah kalau datang daripada ustaz ke, bukan ustaz ke, tak dikira dalam Islam. Tuan-tuan, ya? Sebahagian ulama menganggap ianya sebagai dosa besar. Sebab kutuk, caci, laknat adalah dosa besar. Kutukan dia boleh berlaku, tuan-tuan, ya? Kepada makhluk Allah secara umum. Makhluk Allah, ciptaan Allah. Berlaku dalam kepada dua makhluk Allah. Satu manusia, yang kedua selain daripada manusia. Selain daripada manusia, kita tak boleh tutup, kita tak boleh cerca. Kita pernah sebut tentang ya, bagaimana Nabi menyatakan la tasubur rih, jangan kamu maki, kata Nabi, angin. Maknanya angin pun tidak dibenarkan oleh Nabi untuk kita caci, kita maki. Kenapa? Nabi mengajar, seandainya kamu melihat sesuatu yang kamu tidak suka, sebut, kata Nabi. Sebut tu doa lah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Sebut macam tu. Tak reti lah ustaz, tak reti sebut benda yang baik lah. Yang penting jangan caci, caci hari. Mencaci masa disebut larangannya satu hari kudusi. Allah berfirman la tasubut tahra, jangan caci, jangan kamu mencaci masa. Wa ana dhahabu, kerana yang menjadikan masa ini, kata Allah, aku. Biyadil am, di sisiku, kata Allah, kekuasaan. Uqallibu al-layla wan-nahara, aku yang menjadikan malam dan siang, kata Allah, yang berlaku masa. Maknanya tak boleh kita caci, caci masa, tak boleh. Selain daripada makhluk, tentang memang ada hadis, ada hadis yang Nabi menyatakan syaitan pun kita tak boleh. Lah, kenapa syaitan tak boleh? Bukan, tuan-tuan, macam tu. Nabi mengajar la tasubus syaitan, kamu jangan cerca syaitan. Tapi apa yang perlu kamu buat? Wa ta'awwadhu billah min syarri. Tapi mintalah perlindungan Allah daripada syaitan. Dia caci tuan-tuan syaitan berkilo-kilo tuan-tuan, tapi perangai dia tak ubah, tak jalan juga. Marah dekat syaitan, pergi ke Mekah, melontar di jamrah, bawa batu besar dapur, bawa batu yang besar. Orang hanya batu kecil. Itu lontaran tersebut, kata orang putih, manifestasi. Kita nak tunjuk kita marah dekat syaitan. Bukan masa melontar itu saja, balik daripada Mekah kena marah juga, kena tak suka juga, kena jadikan syaitan musuh nombor satu. Tapi balik daripada Mekah habis tuan-tuan, punah jahannam lagi. Tuan-tuan, ya? Kita tak faham falsafah di sebalik melontar itu tuan-tuan, yang cuba diajar oleh Islam, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaitan. Apa yang perlu kita buat? Kenal syaitan, tahu jerangkapnya yang dipasang oleh dia, dan sentiasa minta perlindungan daripada Allah. Selain daripada makhluk syaitan, angin, udara, hujan, yang kedua manusia. Secara umum tak boleh caci tuan-tuan manusia. Secara umum tak boleh caci. Kemudian disebut siapa di antaranya? Sahabat Rasulullah, sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Boleh caci, tak boleh caci. Kenapa? Dilarang oleh Nabi sendiri. La tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat aku, kata Rasulullah. Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wa malaikatihi wa rasulihi wa nasi ajma'in. Siapa yang mencaci sahabatku, kata Nabi, ke atasnya murka Allah, murka daripada malaikat,
kutukan daripada rasulnya dan kutukan semua manusia ke atasnya. Bila mana dicaci para sahabat Rasulullah, semua bagus semua. Tentang walaupun mungkin adalah tentang kekhilafan, perbezaan pandangan, sikap, perbuatan para sahabat. Kalau kita baca perjalanan para sahabat selepas wafatnya Nabi SAW, tidak lebih perkara tersebut, kata ulama, ijtihad mereka masing-masing. Ijtihad mereka masing-masing. Tentang selain daripada sahabat siapa? Mak bapak kita. Mak bapak kita. Nabi sebut sebab tentangnya perkara yang Nabi sebut tu hari ini berlaku. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Usah kata sama-sama Muslim, tentangnya kadang-kadang berlaku dalam keluarga. Boleh berlaku, pernah berlaku, sedang berlaku. Bagaimana tentangnya anak-anak dia maki mak bapak dia? Tak boleh. La'anallah. La'anallah. Allah melaknat siapa yang melaknat ibu bapanya, kata Ibnu Umar. Tentangnya. Dan bagaimana makian, cacian ke atas ibu bapa boleh berlaku? Satu, secara langsung. Secara langsung dengan sedar. Yang kedua, tidak langsung. Kita tidak sedar. Yang langsungnya bagaimana? Yang langsungnya, kata Nabi, ialah kita caci secara berdepaklah mak dan ayah kita. Tentangnya, kita maki, kita marah dekat dia. Dia boleh berlaku hari ini, perkara tersebut. Yang tidak langsung bagaimana? Kata Nabi, bila mana seorang dia memaki mak dan ayah orang lain. Dia maki mak dan ayah lain. Contoh, A, maki mak dan ayah. B, B geram sangat kerana A maki mak dan ayah dia. B pun maki mak dan ayah A. Maka A telah memaki mak dan ayah, kata Rasulullah. Bukan, jangan jadi macam cerita Piramli. Tuan-tuan, kepada bapa kamu, kepada bapa aku, pijak kalau berani. Dah, itu contoh teladan tak bagus kan? Tak boleh. Tak boleh, secara tidak langsung. Tuan-tuan, selain daripada mak bapa, tuan-tuan orang Islam lah. Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nabi larang. Nak buat juga, tak sempurna iman kamu, kata Rasulullah. Tak sempurna iman kamu. Tapi hari ini, apa yang kita sebut ni berlaku ke tak berlaku, tuan-tuan? Saya ambil contoh, paling dekat lah, paling dekat. Isu tuan-tuan ni, cikgu, cikgu apa? Cikgu Azizah. Cuba tuan-tuan perhatikan bagaimana reaksi orang ramai tuan-tuan dalam Facebook, dalam WhatsApp, yang maki bapak kepada budak tu pun maki juga. Yang marah dekat cikgu Azizah pun dia marah juga. Dia kata, dah habis tanpa anak orang. Benda ini tuan-tuan berulang kali ni. Seolahnya tuan-tuan masyarakat Islam terutamanya dia tak belajar. Kalau tuan-tuan kita imbau ke belakang sedikit, tak jauh tuan-tuan, ketika mana insiden kemalangan, kebakaran tuan-tuan Tahfiz. Tahfiz yang mengorbankan tujuh, ditangkap tujuh orang. Cuba tuan-tuan baca orang bagi komen kan. Dia maki tuan-tuan mak bapak yang hantar anak ke pusat tahfiz. Yang maki tuan-tuan mudir, pengasah kepada pusat tahfiz. Nak buat sangat pusat tahfiz, tak ada ciri keselamatan. Dia maki. Budak tu kena tangkap tujuh orang. Dia maki budak tu lah. Siapa yang kata boleh? Tuan-tuan, berubah ke? Tak berubah. Mufti bercakap masa tu, tuan-tuan, ada yang menuduh tuan-tuan ya, sebab ciri keselamatan. Polis mengemukakan hasil siasatan, berlaku unsur khianat dekat sini. Siapa yang minta maaf? Kalau betul tuan-tuan mereka minta maaf, tak apa. Kerana kita diajar, bila mana salah
yang kita tuturkan, kita kena minta maaf. Minta maaf bagaimana? Kalau dalam Facebook, kita guna Facebook. Kalau dalam WhatsApp, gunakan WhatsApp. Ulama datangkan perincian ni. Tuan-tuan, kalau kita kutuk, kita umpat seseorang tak sampai kepada telinga ni. Telinga yang kita umpat, bertaubat kepada Allah, istighfar, buat baik, banyak baik. Seandainya telah sampai ke telinga yang kita maki, yang kita umpat, kena minta maaf daripadanya. Sebab tu saya pernah sebut. Tuan-tuan tak ingatlah. Tuan-tuan, prinsip mudah, kita kena ingat kita mati. Kita kena ingat kita mati. Bagaimana kalau kita mati setelah kita kutuk orang? Bagaimana pula yang kita mati itu tuan-tuan meninggal dunia? Bila kita nak minta maaf? Tak memadai kita meminta maaf daripada ahli keluarga. Tentang masyarakat kita lah. Dia bukan tentang hadirin-hadirin orang kampung. Tentang yang bandar pun ada. Tentang yang cerdik pun ada. Buat kaya yang sama. Tentang Allahu Akbar. Sebab tu kata Rasulullah, setiap kali kita nak sebut kataan yang kotor, yang tak comel, bersifat makian dan tangkir, kata Nabi, kalau seseorang dia tak berfikir apa yang dia nak sebut dekat orang, bermakna apa yang kita faham nak bercakap kena fikir dulu. Kalau dia tak fikir apa yang dia nak keluarkan pada seseorang, dia tak kisah. Tuan-tuan, sebut saja, tuduh saja, kata saja, maki saja, Allah akan campaknya ke dalam neraka yang jaraknya, kata Rasulullah, lebih jauh daripada timur dan barat. Bermakna sebelum kita nak cakap, kita kena fikir dulu. Ada satu kisah tuan-tuan ni, kisah orang ni suka kata dekat orang. Cerita ni cerita daripada Tok Bilal lah. Semoga-moga tuan-tuan ni kita ambil pengajaran lah. Suka kata dekat orang, mengumpat orang pergi rumah ke rumah, mati. Bila mana mati yang menguruskan jenazah Tok Bilal ni? Yelah tuan-tuan ni, proses nak keluarkan, tekan nak keluarkan najis itu mengambil masa yang lama. Tekan keluar. Ada tuan-tuan ni pernah berlaku, tuan-tuan tak ada apa, tekan tak ada apa. Saya ingat cerita daripada Ustaz Amir Muntaki Abdul Ghani. Bila ada seorang ustaz yang buka satu putat tahfiz meninggal dunia dalam usia 40 tahun. Lama dah cerita ni. Tak ada apa-apa. Mandi sahaja mengambil masa 2 jam. Bila mana dikafankan, moga-moga Allah ampunkan dosa kita semualah tuan-tuan. Tak cukup. Ukur macam biasa, tapi tak cukup. Tak cukup ke, beli tak cukup ke, macam mana? Semasa nak dikebumikan tak muat, akhirnya dibengkokkan sikit masa. Selepas tu ada masa dia jumpa dengan yang biasanya masjid, ambillah kain kapan daripada dia, tanyalah, ceritalah apa yang berlaku. Tak, kata yang sediakan kain kafan, saya sedia macam biasa lah. Kenapa tuan-tuan? Yang dilihat, yang diperhatikan oleh orang, perangai dia ni suka kata dekat orang, suka bawa mulut tuan-tuan. Saya dah sebut dah dulu, hari ni orang tak payah tuan-tuan ni melangkah kaki pergi rumah ke rumah. Duduk tuan-tuan dalam bilik, dalam toilet pun boleh,
atas kapal terbang pun boleh, dalam masjid pun boleh, dalam surau pun boleh. Buka telefon, kata dekat orang, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tak, tak tahulah tentang macam mana nak fahamkan masyarakat tentang okey-okey lah. Saya mana-mana saya bisa akan cakap benda yang sama. Orang tak suka ke, orang suka ke, aku cakap benda yang sama. Tuan-tuan, ustaz pun kena jaga. Tuan-tuan, siapa saja kena jaga. Karena satu hari kita akan mati, kita akan menghadap Tuhan. Kita akan bawa semua, tuan-tuan, apa yang kita sebut kecil besar, kita akan bawa semua. Tuan-tuan, baik yang kita buat walaupun kecil dilihat oleh Allah, jahat yang kita buat sekalipun kecil juga akan diperhatikan, dilihat oleh Allah, ditimbang oleh Allah. Allahu Akbar. Rasulullah menyebut di sini dua sifat yang sekali-kali tiada dalam kamus orang yang beriman: menghina, mencerca. Hina macam-macamlah hari ini kan. Tentang ya, kalau bergaduh sikit tentang dalam perkara agama pun dia akan hina orang. Betul ke tak betul? Perbezaan tentang pandangan, perbezaan pandangan kan biasa berlaku dalam masyarakat. Tentang ya, nak akad takbir macam mana, nak rukuk macam mana. Ada satu tempat saya mengajar tu, tuan-tuan hadirin hadirat, timbul masalah bila mana imam tentang ya hadap Allahu Akbar. Dia kata, kita belajar daripada sini Allah. Sebenarnya tuan-tuan, Allahu Akbar daripada sini pun boleh. Allahu Akbar pun sini, Allahu Akbar pun ada. Semua ada dalam hadis. Ada tuan-tuan satu tempat orang tanya saya, macam mana ustaz? Saya lama dah, daripada kecil dulu, kata pakcik ni, saya belajar bila mana nak turun untuk rukuk, tak perlu angkat tangan. Saya kata semua ada dalam hati, tak angkat tangan pun ada, angkat tangan pun ada. Bila mana kita nak turun, Allahu Akbar, kita pun turun. Bangkit daripada rukuk, bangkit daripada rukuk, kita pun angkat takbir lagi. Jadi masalah tuan-tuan. Satu hari saya makan tuan-tuan, satu kedai tu, kedai mamak lah tuan-tuan. Saya pilih juga tuan-tuan. Makan tu kita ambil soto tuan-tuan. Dia mari dekat saya, tak boleh makan ni. Kata bekerja ni. Saya kata macam ni, mu Hanafi, aku Syafi'i. Hanafi memang tak boleh kedaruh benda-benda ni. Syafi'i, Syafi'i boleh kedaruh. Tuan-tuan, kita banyak hari ni tuan-tuan ya, yang kita guna mazhab-mazhab yang lain. Tuan-tuan, kalau ambil contoh tuan-tuan ya, dalam satu qaryah, dalam satu qaryah, dia tak boleh bermilang masjid. Semua kena sembahyang. Kalau masjid yang mula-mula diasaskan Masjid Munawwarah, semua kena sembahyang Munawwarah. Kita pakai yang mana ni? Yang boleh berbilang ni, pandangan mazhab Hanafi. Tentang dalam bab agama dia maki. Tentang ustaz dikata bodoh, yang dikata bodoh, ada ke tak? Yang ni sambang yang ni, yang ni sambang yang ni. Tu, tu yang berlaku hari ni. Tentang A ada penyokong, B ada penyokong, bergasak tentang dalam Facebook hari ni. Comel ke tak comel? Tak comel. Tak comel benda tu. Tentang, kerana orang akan melihat Islam, apalah, sama-sama sendiri pun bergasak. Tentang ni, Allah. Begitu juga dengan melaknat, kerana keduanya menggambarkan seorang itu mempunyai masalah dalaman. Laknat, kutuk. Tentang ni, laknat. Laknat itu kita sebut laknat lah. Tu ada ustaz dalam hadis yang Nabi sebut, laknat ke atas pondan, laknat kepada tomboy. Tomboy lah, saya nak ringkaskan tuan-tuan, perkataan yang panjang. Betul, memang ada. Laknat
kepada yang tentang melakukan tatu, yang berbuat tatu, yang minta ditatu. Ada kan? Memang disebut oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana dia macam ni? Kalau kita melaknat secara umum perbuatan tersebut, tak apa. Memang dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah. Tetapi kalau kita laknat secara khusus, ta'yin, kita tujukan kepada individu tertentu, contoh B, laknat Allah kepada B, dalam pondang tak sedar diri, boleh? Tak boleh, haram pun. Tentang suka ke tak suka pun, itulah kaedah dia. Tentang tak kira lah siapa, nak sajak ke apa ke, bismillah ke. Tentang hari ni, dunia hari ni, tentang ni pendek sungguh. Tentang kita yang pandang kadang-kadang tentang orang pandang pun, kita gelak je. Padahal kita perlu kesian dekat dia. Ya Allah, dia berada dalam laknat dalam Allah. Tapi kita tak kata macam tu berdasarkan hati. Dalam apa yang kita buat, dah kena tegur dia. Kamu tak boleh buat macam ni. Tentangnya ada Allah macam-macam lah dalam masyarakat. Melaknat. Bagaimana melaknat orang bukan Islam? Kata ulama, melaknat orang bukan Islam yang masih hidup, kita tak boleh. Ada kata boleh, tapi saya pilih kata tak boleh. Kenapa kata tak boleh? Dalam konteks dakwah. Dalam konteks dakwah, kita tak boleh. Tapi kalau dah mati macam Fir'aun tu, kita boleh sebut tak nak? Ke tak boleh sebut? Bolehlah tuan-tuan. Laknat Allah ke atas Fir'aun, memang dia mati tuan-tuan dalam kufur, Namrud mati dalam kufur. Boleh sebut? Allah. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan sifat ini dalam dosa, dosa besar. Al-Syeikh Al-Allama Muhammad Ayat Al-Sindi, tidak dibolehkan sebagian kamu berpaling daripada sebagian yang lain, tetapi seharus kamu menghadapi mereka dengan wajah bersih. Dia masuk, lain pula tuan-tuan yang mengarah kita ni, dia masuk. Kata Syeikh Muhammad Ayat Al-Sindi, tidak bolehkan kita berpaling. Berpaling ni kita tengok orang, kita berpusing pada Nabi dah ajar wala tadabaru. Quran sebut wala tusair khaddaka linnas. Nabi yang disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dilihat oleh Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah sebut orang ni tak bagus perangai dia. Satu mari yang Nabi kata tak bagus ni mari jumpa Nabi. Nabi layang dengan ramah. Aisyah tercengang, Ummul Mukminin. Kemudian orang ni pun balik. Saudara Aisyah yang tercengang tu tanya Nabi, wahai Rasulullah, kamu kata orang ni tak bagus, tapi bila mana dia mari kamu layang dia dengan bagus, dengan ramah. Kata Nabi, yang paling ditakuti daripada dia, mulut dia. Cuba Nabi layan, Nabi buat tak kisah. Dia kata Muhammad tak boleh pakai. Bijak Nabi SAW, layan dengan bagus. Sekalipun tentang hadirin-hadirin orang yang kita tak suka, tu Nabi ajar. Sekalipun orang tersebut kita tak suka, tak, kita kena bila mana bercakap mengadap muka. Mengadap muka, tu Nabi ajar. Kita pula hari ni bergaduh sikit je, pusing muka kan. Allah. Tidak halal bagi orang mukmin sejati memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Keduanya bertemu saling tidak menyapa. Sebaiknya adalah orang yang menggunakan salam. Hadis ini sahih. Tapi tak dinyatakan status hadis ini. Tentangnya hadis yang menyatakan tak halal bagi seseorang bergaduh dengan saudari lebih daripada 3 hari. 3 hari batasan. Limitasi lah. Hak. Nak gaduh. Lebih daripada 3 hari haram hukum. Melainkan dalam konteks pemulawan, tujuan kita nak didik isteri, kita bimbang derhaka ke atasnya, buat benda yang tak elok, perangai kasar.
dah cakap tak dengar juga, kita pun pulau. Pulau boleh lebih daripada 3 hari. Dalil, bila mana 3 orang sahabat yang tidak menyertai perang Tabuk, Nabi pulau, sahabat memulaukan 40 tambah 10 hari, 50 hari. Boleh tanda. Kalau pulau lah, anak tidak solat, kita pun tak cakap dengan dia. Dia panggil, apa? Buat dia. Tapi buat sungguh-sungguh. Bukan pulau tuan-tuan hadirin hadirat. Main-main, pulau sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh, aku nak didik dia. Tuan-tuan, lebih daripada 3 hari, tuan-tuan ni, dia pun mari menangis minta maaf. Kita pun cakap masa tu. Bagi tahu sebabnya, tujuannya, kenapa kita pulau dia. Bagi tahu satu, abang lama semayang, abah dah tegur banyak kali tau. Tapi pak kena jaga semayang. Tentang, nanti anak balik-balik, alah ayah pun semayang lambat. Tentang, Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Memutuskan hubungan yang dimaksudkan oleh dimaksudkan daripada hadis ini adalah masalah duniawiyah dalam masalah keduniaan. Tentang bukan dalam masalah keduniaan, tapi dalam masalah agama dibenarkan. Contoh, mafhum daripada perkataan Syekhuna Dr. Zulkifli Al-Bakri ini, tentang mafhum bagaimana dia macam ni. Ada kita periksa. Periksa apa? Yang paling dekat PT3, PT3 tak payah IPSR. Anak kita pun balik tuan-tuan. Ataupun kita pergi bersama anak kita dengan hati yang berdebar-debar ni, harapan dapat 6A, ya. Dapat 6A, cik, anak kita pun keluar. Berapa? Tak ada A. Abah, ayah dia pun buat muka muncul, tak tegur, tak kesok. Hari ini yang berlaku dalam masyarakat macam ni, kan? Buat tak kisah. Kita pun tak bercakap dengan dia. Berapa hari sebelah? Tak tahu. Yang tu tak tahu. Tentang yang itu dalam 4 agama. Dan perkara-perkara agama. Tentang yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum hakam agama. Yang tu kita boleh pula. Dalam 4 dunia tak baik. Okey. Maksudnya, tuan-tuan, kemudian dibawa firman Allah, di antaranya suratul hujurat, la yasr qaumun min qaumi, itu tuan-tuan tahulah. Kemudian firman Allah yang kedua, wailul li kulli humazatil lumazah, celaka bagi pengumpat dan pencela. Humazah yang kata dekat orang cara berdepan, lumazah kata dekat orang cara belakang. Itu beza dia. Tentang dua-duanya celaka, kata Allah. Kedua-duanya Allah kata, wait, celaka. Siapa yang mengumpat cara, yang kata dekat orang cara berdepan, yang kata dekat orang cara belakang. Tentang, dua-dua tahu. Okey, hadis daripada Abi Darda, bahawa berkata Rasulullah SAW, inna Allah yubidul fahishan badhi, sesungguhnya Allah benci orang berbuat keji. Fahish, orang yang suka berbuat keji, tidak bermoral. Fahishah, perbuatan tu, perbuatan tidak bermoral. Kalau tuan-tuan buka tuan-tuan Al-Quran, apa itu fahishah? Termasuk berzina, termasuk homoseksual, termasuk mencuri, termasuk minum arak, yang disenaraikan oleh para alim ulama. Al-fahishah, perbuatan keji. Perbuatan keji, tuan-tuan ya, yang tidak disukai oleh Allah. Al-Badi, seorang yang suka menuturkan, menyebut perkataan yang sifatnya kotor, tuan-tuan, mencarut. Tentang ini, hadis ini riwayat Al-Imam Tirmizi dan mensahihkannya. Sabda Nabi, la'nul mu'minin kaqatlih, mengutuk orang mukmin itu seperti membunuhnya. Itu orang seumpama kita bunuh.
tuan-tuan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda lagi, para pengutuk itu tidak akan menjadi penolong maupun saksi pada hari kiamat. La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Para pengutuk itu tidak akan menjadi penolong memberi syafaat. Ingat, selain daripada para anbiya, para syuhada, para salihin, para siddiqin, tentang ya, manusia yang lain boleh memberi syafaat kepada manusia yang lain. Sahabat boleh memberi syafaat kepada sahabat. Sahabat yang bagaimana? Sahabat yang betul-betul. Sebab tu kena pilih sahabat. Tetapi orang yang di dunia kita melaknat, dia tak boleh memberi syafaat kepada orang. Tak boleh, kata Nabi. Dan tidak boleh menjadi saksi pada hari hari kiamat. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Nabi bersabda lagi, la yanbaghi lisiddiq an yaqulu la'ana. Tidaklah wajar bagi teman yang baik mengutuk temannya. Tak. Tentang hadis riwayat Muslim. Kita berkawan, tiba-tiba kawan untuk kawan. Kita adik-beradik, tiba-tiba adik-beradik kutuk adik-beradik. Okey ke tak okey? Kita suami isteri, akhirnya suami isteri saling kutuk-kutuk antara satu sama lain. Hari ini kutuk lagi canggih. Tentang. Kutuk dalam Facebook, dia maki suami, suami maki yang lah. Tentang. Kalau artis biasa kan? Ada pihak yang ketiga. Yang mencari laba keuntungan daripada perbalahan suami isteri, kalau daripada kalangan selebriti. Ya, betul. Tentang. Terjah lah ni. Terjah. Saya nak tanya lah sikit. Terjah yang ni. Lepas tu pergi terjah suami pula. Apa dia nak tak tahu. Akhirnya, rating tuan-tuan ya, rancangan tersebut pun naik. Nombor satu. Rancangan mengumpat. Rancangan mengumpat nombor satu. Masyarakat kita suka sangat. Tuan-tuan, rancangan mengumpat. Tak payah tengoklah tuan-tuan ya. Baca Quran lagi bagus. Habis satu jam tuan-tuan, 12:30, 1:30 duk tengok melodi. Abdul, tak ada apa-apa. Abdul dalam kain orang tu tadi. Ha? Dalam kain orang. Dalam kain orang pun tak boleh. Tak boleh tuan-tuan ya. Tak boleh. Habis ustaz, kalau bergaduh tak boleh nak beritahu. Beritahu orang yang amanah, yang jujur. Adik-beradik pun boleh. Kalau adik-beradik tengok tak boleh pakai adik-beradik aku ni. Kalau aku cerita habis dia cerita dekat orang, jangan cerita. Tengok kawan pula, kawan boleh simpan rahsia, cerita dekat ni. Tentang saya dengar radio IKIM hari apa tak tahu, hari Jumaat hari kami, tentang ya, dia ada satu slot soal jawab bersama satu hakim, hakim besar syariah, Datuk Dr. Naim. Kemudian seorang lagi tu profesor, Datuk juga. Tentang ya, bicarakan benda-benda macam ni yang melibatkan rumah tangga ni. Tentang habis cerita yang dalam kain, yang berlaku dalam rumah tangga, cerita habis dekat orang. Dia bagi komentar lah yang berlaku hari dalam dunia selebriti hari ni. Bagus ke macam tu? Tak aku. Tak aku. Mutiara kata, mutiara kata, kita tengok sikit lah. Sikit lagi tuan-tuan. 3 minit. Okey. Akhtam bin Saifi, orang yang rendah martabat dan hina itu ada 4. Orang yang rendah, kata ulama, martabatnya dan hina ada 4. Satu, tukang fitnah. Tukang fitnah. Yang kedua, pendusta. Yang ketiga, orang yang berhutang. Dan disebut di sini, iaitu anak yatim. Siapa dia sebut, tak tahu. Tentang, tapi bagi saya, anak yatim ni ada nilaian tentang kedudukan yang tinggi dalam Islam. Di mana ada kedudukan yang tinggi dalam Islam? Dalam 4. Tentangnya, antaranya, kalau kita baca hadis, bagaimana nak lembutkan hati. Antaranya kata Nabi, bimashi ra'sil yatim. Kita saku kepada anak yatim. Nabi sebut. Antaranya, menguruskan anak yatim. Anak, wa kafilul yatim, aku dan orang yang menjaga, menguruskan, kebajikan anak yatim, dalam syurga macam ni, kata Nabi. Dapat dalam syurga. Maknanya dekat dengan Nabi. Tentang, tak rendah. Saya cerita tentang satu kisah. Nak tutuplah cerita ni. Kisah anak yatim. Cerita ni, cerita Ustaz Amir Muntakin Abdul Ghadi. Tentang Ustaz Amir ni, muda lagi lah.
adik dekat adik. Dan pak saudaranya belajar dengan saya dekat Yaman dulu. Pak saudara dia. Dia ni pemandi jenazah. Bagus tuan-tuan. Saya memang kalau nak buat khusus, saya suruh orang panggil dia ataupun Ustaz Abu Bakar Aziz. Ustaz Abu Bakar Aziz tuan-tuan ingat. Kasi dah tua dah pakai tongkat hari ni. Dulu yang cerita mayat. Mayat keluar ulat dulu. Cerita dia lah. Kalau nak tuan-tuan nak dengar cerita pelik-pelik, nak kita insaf, muhasabah, panggil dia. Saya pernah buat khusus jenazah di masjid saya dulu, saya panggil dia. Penuh orang tuan-tuan. Full house. Dia cerita. Allah. Ustaz Amir dia cerita. Kisah ni saya tutup lah. Tanya. Dia ada seorang meninggal dunia. Meninggal dunia. Orang, tak silap saya, orang Indonesia. Orang Indonesia. Tentang ini. Jadi, tak boleh diuruskan dengan segera sebab terlekat beberapa dokumen yang perlu disediakan, yang tak ada. Jadi, terpaksa tunggulah. Jadi, dalam tempoh menunggu tersebut, jenazah terpaksa dimasukkan ke dalam peti sejuk. Masuk dalam peti sejuk. Tunggulah ni, tunggu. Hari, 60 hari baru tuan-tuan, pihak hospital telefon, okey dah ada dah. Ustaz boleh uruskan lah. Ustaz nak urus ke kami nak? Kata Ustaz Amir, saya dah mula, biarlah saya tutup. Kata Ustaz Amir. Cerita dia, masa tu dia berlebar ni. Fikir macam-macam. Yalah. Dia kata macam, ikan letak dalam peti sejuk, jadi keras. Kita gambar macam tu kan? Dia pun pergi. Bondi kata, bagi ustaz lah. Ustaz buka, dia pun buka. Bila mana buka penutup plastik tu tuan-tuan, jenazah mayat tu tuan-tuan, lembut, tak keras, berpeluh. Ustaz Amir pun peluk jenazah. Lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh. Pemuda yang soleh. Peluk. Dia pun uruskan. Uruskan. Dah habis tentang ini. Biasalah macam kita lagi. Kita tak tutup muka, kita panggil anak beranak, saudara mara, adik-beradik, siapa nak tengok, siapa nak kucuk. Masa tu terjadi lagi satu karamah kemuliaan yang Allah tunjuk kepada manusia yang hidup. Di atas dahinya tentang tertulis kalimah Allah. Dia. Yang boleh dilihat oleh kawan ni. Kawan dia sebut dekat ustaz. Sama. Kemudian ke bumi. Ustaz Amir pun cakap. Carilah siapa. Kenalan sahabat kepada pemuda ni. Tanyalah. Siapa dia? Anak yatim. Anak yatim. Tapi dibesarkan di mana? Di pondok. Mari ke Malaysia ini, ilmu ada. Sebab orang Hindu bukan semua tuan-tuan. Hadirin hadap tak bagus. Macam orang Bangladesh. Ada yang hafal Quran. Yang Pakistan hafal Quran 30 juzuk pun ada. Termasuk orang Hindu. Yang pernah belajar dekat pasantren tuan-tuan. Tapi ialah terpaksa mari jadi kerja macam-macam tuan-tuan. Tapi orang yang menyedari kelebihan yang ada pada dia, suruh dia jadi teriman. Apa amalan dia Ustaz Amir tanya? Setiap malam tahajud. Setiap malam tahajud. Sembahyang yang tak pernah beliau tinggal. Kita sebutlah sembahyang sunat tasbih. Tak pernah tinggal. Kita masih bergaduh lagi. Tentang pasal sembahyang tasbih ni. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ulama dah datang kandang penyelesaian dia. Nak buat, membuat, tak nak buat sudah. Betul ke tak betul? Tentang. Semua ada hujah. Yang ni ada hujah dia, yang ni ada hujah. Nak buat, maka hujah ni. Tak nak buat, maka hujah ni. Lelaki ni buat. Tengok kemuliaan yang Allah bagi dekat dia. Siapa dia? Anak yatim. Siapa Rasulullah? Sebab tu saya tak berapa perkenan sikit. Kata-kata hikmat. Siapa Rasulullah? Kan Rasulullah kan anak yatim. Nanti saya tanyalah. Ustaz saya. Tuhu saya tuan-tuan betul. Tak betul kata-kata hikmat ni. Kok maknanya lain. Tentang ni. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf. Ada bahasa yang terkasar tentang you.
sama-sama kita berdoa supaya kita sentiasa diberi hidayah oleh Allah ke arah akhlak yang baik tentangnya, dan dijauhkan oleh Allah kita semua, anak kita, zuriat kita, cucu kita, cicit kita, isteri kita, suami kita, daripada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik dekat dengan Nabi. Akhlak yang buruk menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada Rasulullah, menjauhkan kita daripada syurga, mendekatkan kita dengan neraka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.